Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, di mana sebelumnya ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap di Kabupaten Lampung. Dikutip dari Kompas.com, KPK dijadwalkan akan memeriksa Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin pada Jumat 24 September 2021. Sumber internal di KPK mengatakan bahwa Aziz Syamsuddin meminta kepada KPK agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang dan tidak dilakukan hari ini. Aziz rencananya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap dana alokasi khusus di Lampung Tengah pada Jumat 24 September 2021. Dalam surat tertanggal 23 September 2021 yang diterima Kompas.com, Aziz Syamsuddin mengaku tengah menjalani isolasi mandiri. Politisi Partai Golkar ini memohon penundaan pemeriksaan kepada tim penyidik KPK yang dapat dilakukan pada Senin 4 Oktober 2021. Aziz mengaku sedang menjalani isolasi mandiri setelah sempat berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif COVID-19. Surat yang dihubungi tanda tangan Aziz Syamsuddin itu ditujukan kepada pimpinan KPK untuk penerima Direktur Penyidikan KPK Setio Budianto. Saat dikonfirmasi Kompas.com, Setio Budianto menolak memberikan komentar. Dia meminta untuk menghubungi pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri untuk informasi lebih lanjut. Berita terbaru, KPK sudah menemukan posisi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Aziz Syamsuddin. Hal itu disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri, dikutip dari Tribun News. Dari informasi yang dihimpun, Aziz ditemukan KPK di rumah pribadinya yang beralamat di Pondok Pinang, Jakarta Selatan.